sayu dan dekat hati apabila seorang ataupun anak muda panggil saya Pak Cik Agong. Pak Cik Agong. Ada juga panggil Abang Agong. Ada juga panggil Gong Gong Gong. Sekurang-kurangnya dia menghiburkan saya juga. Dan juga kepada Raja Permaisuri, Datin Permaisuri. Ada juga pujian-pujian kepada isteri saya. Oh, cantik sekali, cantik sekali. Saya tak berapa dengar, saya pemandu. Tu dengar tak isteri saya cakap? Tu tengok, ada orang kata saya cantik lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini semua adalah merupakan satu realiti kepada saya yang cukup menakjubkan. Keharmonian yang ditunjuk, yang wujud di sebalik kepelbagaian ini adalah merupakan simbol, simbol kepada perpaduan dan kestabilan negeri Sabah yang wajar dijadikan tauladan. Di mana kita dengar ucapan yang amat berhormat tadi menyatakan ekonomi telah bertambah dan mudah-mudahan ini akan meningkatkan lagi. Dan mudah-mudahan harga beras akan turun lagi.